Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap semangat belajar di rumah ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar bersama-sama dengan Bulala. Beni datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Beni mematuhi aturan di sekolah. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang sedang dilakukan Beni bersama dengan teman-temannya? Ya, Beni pada gambar tersebut sedang mengamati sebuah benda. Pada gambar tersebut, Beni sedang melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Kemudian, Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Kemudian, bentuk minyak tetap. Maksudnya, bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Kemudian, Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar-putar. Ada gangsing dari kayu dan ada juga yang dari plastik. Saat melakukan pengamatan, baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin kurang rapi. Sedangkan Lani pada gambar sedang mengamati balon. Balon dapat terbang karena berisi gas helium. Lani berpakaian rapi dengan menggunakan rok sampai di bawah lutut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan berdasarkan cerita yang sudah kita baca tadi di atas. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Ada minyak, ada gangsing, dan ada balon. Kemudian, bagaimana cara Udin berpakaian? Bagaimana tadi? Iya, cara berpakaian Udin kurang rapi karena baju Udin keluar. Kemudian, mengapa Beni berhati-hati menggunakan minyak? Agar tangannya tidak kotor. Bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyesuaikan bentuk. Kemudian,
Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Baju harus masuk ke dalam celana. Kemudian, mengapa balon bisa terbang? Karena balon berisi gas helium. Nah, di sini Bella punya banyak balon ya. Ada warna-warni. Nah, sekarang anak-anak belajar menyanyi, yaitu balonku. Pasti anak-anak sudah hafal semua ya. Sekarang kita belajar bersama ya, Nak. Kita mulai. Kita sudah selesai menyanyi. Kita melanjutkan pembelajaran, yaitu kita akan mengamati keragaman benda, alat dan bahannya. Yang pertama ada air, kemudian ada gangsing, dan ada juga balon. Nah, petunjuknya yang pertama, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, amatilah bahan satu per satu. Kemudian, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, hasil pengamatan bisa dituliskan di bawah ini. Nah, di sini ada gambar benda apa saja. Dapat dituliskan di hasil pengamatan di bawah ini, nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 tadi bendanya adalah air. Ciri bendanya, bentuknya menyesuaikan wadahnya. Kemudian mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Kemudian ciri benda yang kedua, nama bendanya yaitu gangsing. Ciri bendanya keras dan bentuknya tetap. Kemudian nama benda yang ketiga yaitu balon. Ciri bendanya bentuknya bulat dan berisi gas. Kesimpulan dari hasil pengamatan kita tadi, yaitu apa anak-anak? Iya, jadi setiap wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Ini ada yang pertama, yaitu gambar air di dalam gas. Itu merupakan wujud benda apa? Benda
cair. Kemudian ada gangsing. Gangsing di sini mempunyai wujud benda apa tadi? Padat. Kemudian balon di sini memiliki wujud benda apa? Gas. Kenapa gas? Karena di dalam balon terdapat gas helium. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada gambar mereka sedang melakukan permainan apa ya? Nah, di sini mereka sedang melakukan dorong bola. Apakah anak-anak pernah melakukan permainan dorong bola? Pasti ada yang pernah dan ada juga yang belum. Kemudian, ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Yang pertama, aturlah posisi kedua kaki supaya seimbang ya, agar tidak jatuh. Kemudian, saling memegang bola dengan menggunakan dua tangan. Kemudian, permainan saling dorong bola bisa dimulai. Nah, di sini ada percakapan antara siapa dan siapa? Iya, antara Udin dan Denny. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian sekolah, kita harus memakai kaos kaki putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, ini tadi ada percakapan membahas tentang aturan atau tata tertib yang tidak boleh dilanggar di sekolah. Dan untuk tata tertib bermain permainan dorong bola. Kemudian anak-anak dapat berlatih dengan mengerjakan tugas halaman 127 di buku tema anak-anak. Nah, yaitu tentang ayo menulis tata tertib dalam berpakaian di sekolah anak-anak. Nah, nanti anak-anak dapat mengisikan di titik-titik kolom di bawah ini ya. Nah, anak-anak, di musim pandemi seperti ini, pandemi COVID-19 seperti ini, kalian anak-anak harus menerapkan J3K. Apa itu J3K, Bu? J3K yaitu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan supaya anak-anak dapat terhindar dari virus yang sedang melanda di sekitar kita, di dunia. Semua sedang ada virus COVID-19
menyebar di mana-mana, sehingga anak-anak harus menjaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik, dan semoga video ini bermanfaat. Dan anak-anak tetap harus semangat belajar di rumah. Terima kasih. Sekian dari Bu Lala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.